channel Lombok Oki. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Baik para penonton sekalian, kickoff babak yang kedua sudah dimulai dan kali ini bersama saya Bang Jo akan menemani Anda untuk melaporkan jalannya laga. Dari KDKFC kali ini mencoba memberikan umpan ke depan, bola udara mencoba dikontrol pemain KDK di sisi kanan, namun bola sudah meninggalkan garis permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amara FC. KDK kali ini umpan kita masuk ke bagian kepada nomor 10, namun mampu halau kembali Garuda. Biarkan saja bola menggelinding ke arah penjaga gawang dari KDK. Adon jauh ke depan mencoba dikejar pemain nomor 10, namun terlalu berat umpan yang diberikan sehingga biarkan saja pemain belakang dari Tamara FC. Kali ini bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang dari Tamara FC. Tendangan sudah lakukan. Tarik KDK kuasai bola. Ada Sukul yang di sana mencoba menyambar. Tendangan keras dari Kamara FC. Berikan kepada si Gondol nomor 9. Baru udara terjadi. Bahkan dia ada nomor 7. Oce bola. Tendangan dengan kaki tidak aman. Masih belum terarah dengan tepat apa yang dilakukan. Adon kali ini. Dan keras Adon, jauh ke depan, terlepas kali ini serangan balik dari Tamara FC, ada sang kapten sebelasan menghalau bola dengan kaki kidal, masih melebar ke lapangan, lempar ke dalam, ada nomor 5, ada Haryadi, masih melihat kawan calon duduk yang dituju. Haryadi sudah lakukan, arahkan bola ke tengah. Mengangkat kaki terlalu tinggi rupanya pemain belakang dari KDK FC dan menghasilkan tendangan bebas kali ini. Kesempatan didapatkan oleh Tamara FC dari kaki nomor 7. Rianto kali ini. Bersiap-siap Rianto, lihat kawan siapa yang akan diberikan. Ataukah akan melakukan shooting langsung ke arah gawang? Sudah lakukan Rianto, masih membentuk pemain belakang dari KDK FC. Mencoba melakukan tangkapan bola rupa-rupanya penjaga gawang, namun tidak sempurna. Dengan bola keluar lapangan dan menghasilkan sepak pojok yang pertama di awal babak yang kedua ini. Kembali Rianto akan mengambil bagian dari Tamara FC. Bersiap-siap Rianto. Sudah dilakukan, mendatar saja di sapu kembali dan kali dikuasai kembali oleh Rianto. Angkat bola lemah saja, heading berbahaya, kemarin terjadi. Ada si Gondrong di sana. Sedikit tricky apa yang dilakukan oleh si Gondrong dari Tamara FC. Kali ini serangan balik dari sisi kanan KDK FC nomor 9. Putar-putar dia, coba dibayang-bayangi umpan pendek di sana. Masih KDK kuasai bola ke tengah dia, terlalu lama. Namun kali ini sapuan nomor 14 mampu dicuri umpan ke tengah.
Mohon untuk official, kami hanya membolehkan ada dua orang ada di depan gor. Sekali lagi, official, kami membolehkan hanya dua orang di depan gor. Rupa-rupanya ini pemain polisi gondrong penyalahan berdarah. Maksudnya tadi melakukan umpan dengan badannya, namun menyentuh tangan saudara-saudara. Dan mendapatkan ternyata dua kali mendapatkan kartu kuning, tentu ini kesalahan fatal bagi striker dari Tamara FC dan harus diberikan kartu merah. Tentu sebuah kerugian bagi Tamara FC. Tendangan bebas kali ini KDK FC angkat ke tengah. Heading yang baik dari pemain belakang Tamara. Namun harus diberikan lemparan ke dalam pada nomor punggung 10. Pelana putra kali ini dari KDK. Salah melakukan lemparan. Sudah lakukan. Yang bercuma di tubuh. Mampu dikuasai tenaga belakang dari Tamara. Umpan ke depan, tidak ada kawan bisa mencoba mengejar bola. Nomor punggung 4 Sabturing. Nomor punggung 4 13. Belum selesai. Rianto berikan dengan 13 kembali. Maksudnya berikan umpan crossing. Masih belum selesai serangan yang dibangun dari kaki nomor 5 bersama Rianto. Baik sekali pergerakan yang dilakukan, umpan pendek namun kali ini masih mampu dibendung nomor 5. Serangan balik dari kaki nomor 19. Masih 19 orang diri di tengah. Sedikit kebingungan rupa-rupanya. Tidak ada support dari kawan sehingga mampu dikuasai. Ada si bule dari Jepang kali ini nomor 10. Kebakaran di area utama RFC. Umpan ke tengah, ada kapten di sana, rambut putih. Deh, maju ke depan dengan yang mau diganti. Maksudnya tadi memberikan umpan terobosan, namun mampu diblok kembali oleh pemain belakang dari KDK. Doni, hati-hati ya. KDK kali ini umpan pendek nomor 6 melebar ke kanan, mampu disontek 13, masih 13, tidak ada kawan yang dituju. Tamara kali ini umpan ke depan. Rianto pendek, bikin kembali kepada Rianto. Namun hadangan ketat yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang. Informasi kepada wasit dari Tamara. Fatahur Rozi nomor Haryadi nomor 20. Yang kedua Haryadi nomor 5 dari keluar masuk Ladoni nomor 2. Sedangkan dari KDK Didi nomor 8 dari keluar masuk Sofian nomor 11. Sedangkan
semakin seru, semakin menegangkan. Laga di babak yang kedua, kembali langsung para gawang. Berbahaya, namun kali ini mampu dihalau, selalu benar sekali ini. Menghasilkan lempar ke dalam membuka di KFC. Sudah lakukan heading bola dengan pada nomor 10. Ada Kolana Putra dengan pada nomor 6. Ada Alfian. Rubah arah bola ke tengah, 19 yang dituju. Masih 19, kocek bola, shooting dengan tak dipindah. Masih jauh dari harapan, percobaan demi Amara, lepas ya. Umpan ke depan, 13. Coba halau bola. Ada, benturan keras terjadi, saudara-saudara. Masih tergeletak pemain dari Tamara FC. Kadeka kali ini ada si bule, umpan ke depan Rianto. Lemah saja apa yang dilakukan Rianto. Gagal kembali serangan yang dibangun dari Tamara FC. Nomor 10, Kadeka umpan ke tengah, 19. Mampu dipulis saudara. Namun kali ini, nomor 6, umpan ke tengah dia, nomor 5. Lepas kembali, mampu disambar saudara. Nomor 6 kali ini, Alpian. 19 ke sisi kanan, ada nomor 9, bayang-bayangi nomor 30 ke belakang dia, 11 ada 30 membayang-bayangi. Cukup ketat pengawalan yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Tamara FC sehingga tidak bebas melakukan serangan. Pemain-pemain depan dari KDK lemparan ke dalam, KDK kali ini pendek saja. Heading bola ke tengah. Namun kali ini masih lemah. Yang cepat keluar dari sarangnya penjaga gawang. Zaini Alfaris. Dan gawang sudah lakukan. 20. Salah umpan dia. 13 kali ini. Amara, arahkan bola, nomor 30. Kali ini Adon kali ini. Sudah lakukan Adon, keras ke depan. Ini yang kita sempurna, nomor 9, berbahaya, Sone! Penyelamatan gemilang, luar biasa. Antisipasi yang baik, namun kali ini 11 kuasa yang pulang. Shooting kaki kidal kembali. Gagal, saudara-saudara. Serangan balik cepat kali ini. Ada Rianto. Tidak jelas Rianto. Lagi-lagi terlalu terburu-buru. Tidak melihat di mana kawan sedang berada. Jual beli serangan di sisa waktu babak yang kedua antara kedua pemain. Our ball lempar ke dalam. Rianto pendek saja. Thank you.
Rianto kali ini bersama dengan pemainnya Blas terlepas dia mampu dicuri ada Rianto kembali berikan kepada si Bule. Informasi kepada wasit dari KDK Kelana nomor punggung 10 dari keluar masuk Yuni nomor punggung 7. Lemparan ke dalam 13. Kembali di sound dan sejak bola keluar lapangan. Amara FC kali ini harus mampu memanfaatkan waktu karena laga kedua tentu tidak mudah, akan berhadapan dengan Karla Karlanu yang sudah mengumpulkan 3 poin. Serangan balik kali ini Adik FC lepas ke sarang, mampu disapu saja bola ke arah timur. Sudah berikan kepada nomor punggung 12, berduel dia ada 19. Kejar-kejaran di sana. 19 dari KDK FC mencoba mengecoh, namun kali ini mampu dicuri kembali dari Karla FC. Ternyata pelanggaran yang dilakukan. Tendangan bebas kali ini untuk Amara FC. Ada 13 akan mengambil bagian. Irawan Adi Kusuma. Tamara kali ini sudah lakukan angkat bola. Kali ini tangkapan yang sempurna dari penjaga gawang. Sentuhan yang dilakukan serangkaian Bule dari Amara FC dinyatakan pelanggaran. ADK kali ini nomor punggung bayang-bayang 13, maksudnya backheel tadi, namun mampu dihadang kembali. Dari Tamara kali ini maksudnya menghalau bola ke depan, masih membentur badan dari Fendi Irawan, sang kapten kesebelasan si rambut putih dari Tamara FC. Pemain yang ditransfer dari Jepang. Dan para ke dalam nomor punggung 20. 12 angkat bola. Kembali lemparan ke dalam untuk Tamara FC. Kali ini tendangan cemburu didapatkan oleh Tamara FC. Tendangan cemburu untuk Tamara FC 20. Belum selesai. Tengah dia 13. Gagal kembali nomor punggung 13. Adon arahkan bola ke sisi kanan. Dorongan jelas yang dilakukan pemain nomor punggung 18 dari KDK FC. Amara 20 berbahaya.
penalti yang dilakukan. Main nomor punggung 20, Ayani. Masih sedikit melebar di sisi kiri. Adon kali ini. Tiga belas dari Tamara. Umpan ke tengah. Nomor punggung 10. Apa yang terjadi? Pelanggaran kembali. Sia-sia Madon. Keuntungan tentu bagi KDK melawan hanya 9 orang. 19 lebar ke kanan. KDK Edi bola. Oh. Hampir saja melakukan blunder tadi terdara. Edi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Tamara FC mengarah ke gawang sendiri. Masih beruntung sedikit melambung. Kali ini tendangan kejur untuk KDK FC. Angkat ke tengah. Berbahaya. Namun dengan cukup sigap rupa-rupanya penjaga gawang lakukan tangkapan yang baik. Zaini Alfaris. Zaini Gopal. Namun kali ini tendangan yang dilakukan hanya keluar lapangan. Kedagang kacang dari Papua. Lo gampus. Hei, kok sudah gang kacang itu kapele. Mendingan tidur. Jemput bangun dong. Sedikit bersabar. Dan kali ini harus diganjar dengan kartu kuning nomor punggung 9 Iwan Faris dari KDK FC. Irawan Hadi Kusuma kali ini. Dan gawang sudah lakukan. Kosong dada yang baik. Nomor 6 Wenger Sorsara mampu turun. Mencoba mengejar si bule nomor 10. Namun dengan begitu singkat menghalau saja bola keluar lapangan. Pemain belakang dari KDK FC menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Hayadi. Sudah dilakukan. Kali ini mampu sonde ke depan. Serangan balik cepat. Nomor 19 melihat kawan. Tidak ada kawan di sana. Nomor 26 datang membantu. Tengah dia. 19. Masih 19. Berputar-putar di tempat. Melebar ke kanan. Umpan maksudnya berikan kepada nomor 29. Namun masih mampu dipundung. Pemain-pemain yang tak marah FC. Duel terjadi di sisi kiri.
19. Harus siram lah Bang. Bang. Jangan lupa besok sore kami ingatkan kepada anda semua dan menyaksikan bajang keturunan FC akan berhadapan dengan Organa FC. Tim supporter yang akan lakukan laga di besok sore. Deka kali ini dari sisi kanan. Bola sudah keluar lapangan. Lempar ke dalam untuk Tamara FC. Sudah lakukan lemparan ke dalam. Dari Tamara. Umpan ke tengah. Si Bule. Umpan dari masuknya berikan kepada Rianto. Ada si Jagung datang membantu. Melebar ke sisi kanan. Mampu dijegal terserah. Serangan balik cepat. Namun sayang sekali. Terlalu keras umpan yang diberikan. Lebih dekat kepada Zaini Alvaris Gopal. Tamara nomor punggung 10 arahkan bola ke kiri maksudnya, namun mampu juga kembali ke pemain belakang. Kadeka kali ini dari sisi kanan berbahaya, berbahaya. Umpan ke tengah. 19 masih beruntung Zaini Alvaris Gopal mampu membuang bola keluar. Kemudian satu pemain tentu harus memanfaatkan dengan baik, oleh pemain dari KDK FC. Tendangan penjuru kali ini KDK baik sekali. Empat, si Jagung tidak mampu mencapai bola. Serangan balik nomor punggung, pelanggaran terjadi. Informasi kepada wasit dari KDK, Ari nomor punggung 22 ditarik keluar masuk. Ojan nomor punggung 18. Dari Tamara FC, Fatahur nomor 30 ditarik keluar masuk. Fahrul Azmi nomor punggung 11. Lemparan ke dalam kali ini nomor punggung 2 Ladoni arahkan bola ke nomor punggung 3 namun mampu dihalau sejauh ke depan. Coba dikuasai pemain belakang nomor punggung 3 Syahrul Gunawan Hidayat. Bayang-bayangin nomor punggung 9 Syahrul Limpo. Nomor punggung 6 arahkan bola ke tengah. Pelanggaran terjadi. Pelukan berubah rupanya. Mengira itu sang kekasih. Si Bule. Kalah duel si Bule.
mencoba mengejar bola dikuasai dari Kadekan, nomor 14. Namun mampu membuang bola lapangan, lempar ke dalam. Kadeka akan bola kepada nomor 19, terlepas dia kontrol melempar sempurna. Beruntung kali ini mampu dikirim kembali, tapi dua orang mencoba menjegal sisi pertahanan dari Kamar FC. Lepas kali ini, tendangan penjuru dapatkan. Kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik dari Kadeka FC. Reza heading bola, oh. Serangan balik kali cepat sekali. Si Bule berguling-guling rupa-rupanya terjatuh pelanggaran dan harus kembali diganjar dengan kartu kuning. Nomor punggung 7 dari KDK FC, Yudi Hidayat harus diganjar dengan kartu kuning. Harus ditandu keluar rupa-rupanya si Bule dari Jepang. Ditanya dia bisa lanjut apa enggak, itu maksudnya. Udah bangun. Lalu menang-menang diri. Masuk. Baunya. Kurang madu kelimpunan. Dengan kaki kita, 9, kontrol, salto, Bola. Usaha yang cukup baik yang coba dilakukan nomor 9, Aris Yohan tadi. Namun, masih melebar ke kiri. Tendangan gawang, sudah lakukan dari Tamara. Kapten arahkan bola ke kanan, terlepas kali ini dipasai dari Tamara FC. 20 sliding yang bersih sorsara kali ini serangan pas Yudi, tendangan langsung nyaris saja, hanya satu jengkal melintas di atas mistar. Terkaget-kaget rupa-rupanya serikandi-serikandi cantik dari KTK FC. Silakan peta light dulu. Di depan. Heading bola. Yohan kali ini. Masih Yohan. Ada kawan datang membantu nomor 6. Lempar ke dalam selaku dari Tamara. Arahkan bola kepada si Bule. 20 di sana. Masih kuasai bola. Si Bule. Masih mampu dijegal. Belum selesai. Ada 13. Baik sekali 13. Coba mengejar bola. Nomor 11. Offside. Informasi kepada wasit dari Tamara. Sahrul Hidayat nomor 3 dari keluar masuk Indra Iswadi nomor 15. Nomor 3 dari Tamara dari keluar. Masuk dari. Pemain senior ikut skipis. Ditarik keluar masuk Indra Iswadi. Yudi kali ini. Umpan ke depan. 19! Baik sekali! 19! 11! Tipik bola! Oh! Serangan!
punggung dua. Mencoba dijegal. Masih dua. Dua, 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 dua. Tarik ke tengah. Si Bule kembali. Terlepas. Ada nomor punggung empat datang membantu. Masih empat. Dan belum selesai. Kemelut. Tujuh. Heading bola. Boy Bayat. Kenal. Tidak mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Seandainya tadi menyundul bola, mungkin cerita akan berbeda. Namun hanya memilih mencoba melakukan tendangan tadi. Dan bunyi panggal sudah dibunyikan. Berakhirlah sudah laga di sore hari ini dengan skor imbang sama-sama kuat 0-0. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua tim yang berlaga dan seluruh ofisial dan juga para penonton yang hadir pada sore hari ini. Tentu masih ada kesempatan laga kedua nanti bagi Tamara FC yang di laga kedua akan berhadapan dengan Carla Karanglangu. Saya Bandung mengucapkan terima kasih dan akan undur diri dari meja tugas kami. Sampai jumpa besok sore pada waktu dan kesempatan yang sama. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Mohon kepada Kapten Kesebelasan naik ke atas panggung untuk menandatangani berita acara pertandingan. Terima kasih. Tangan siapa dah boleh? Tangan.